Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar di kelas 3. Pelajarannya yang pertama, yaitu materi senangnya belajar surat An-Nasr. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah pesan dari surat An-Nasr. Tetapi sebelumnya, bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Pencet tombol like, kemudian share channel Guru Cerdas agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semua. Oke, kita lanjutkan ya ke pembelajarannya. Nah, ini adalah judulnya, yaitu pesan surat An-Nasr. Nah, di sini Aisyah itu akan menjelaskan beberapa hal terkait surat An-Nasr. Yang pertama, An-Nasr itu artinya pertolongan. Jadi An-Nasr itu Nasrun itu artinya adalah pertolongan. Yang kedua, surat An-Nasr adalah surat yang ke-110 di dalam Al-Qur'an. Jadi kalau kita melihat ke dalam Al-Qur'an, posisi surat An-Nasr itu adalah urutan yang ke-110. Kemudian yang ketiga, surat An-Nasr ini terdiri atas 3 ayat. Jadi ayatnya hanya ada 3 saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa'a nasrullahi wal fath. Ayat yang pertama, wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ayat yang kedua, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Itu ayat yang ketiga. Jadi ada 3 ayat ya. Kemudian nomor keempat, surat An-Nasr ini termasuk golongan surat Madaniyah. Jadi maksudnya surat An-Nasr ini diturunkan ketika Nabi di kota Madinah. Jadi kan Nabi itu pertama 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Nah, surat An-Nasr turun ketika Nabi itu berdakwah di kota Madinah. Oke, kita lanjut ya. Nah, pesan apa saja yang bisa kita ambil dalam surat An-Nasr? Yang pertama, idza jaa'a nasrullahi wal fath. Nah, bahwa pertolongan Allah itu akan datang dan Islam akan mendapatkan kejayaan. Jadi jangan takut ketika kita menyampaikan kebenaran bahwa pertolongan Allah itu akan datang kepada kita dan kita akan mendapatkan kejayaan. Kemudian waraitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu melihat manusia itu yadkhuluna, masuk fi dinillah, dalam agama Allah afwaja, berbondong-bondong. Fasabbih, maka bertasbihlah, bihamdi rabbika, dengan memuji nama Tuhanmu, wastaghfir, kemudian bertaubat kepadanya atau memohon ampunan kepadanya, innahu kana tawwaba, karena sesungguhnya Allah itu adalah maha penerima taubat. Maka kandungan surat An-Nasr yang kedua adalah perintah Allah kepada orang-orang yang beriman agar bertasbih memuji Allah, kemudian meminta ampun kepada Allah dikala terjadi peristiwa yang menggembirakan. Seperti itu ya. Jadi ada dua ya kandungan surat An-Nasr-nya. Yang pertama, pertolongan Allah itu pasti akan datang dan Islam akan mendapatkan kejayaan. Yang kedua adalah perintah Allah kepada orang beriman agar bertasbih, memujinya, dan meminta ampun kepadanya dikala terjadi peristiwa yang menggembirakan. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan berlatih mengisi soal ya. Yang pertama, surat An-Nasr adalah surat yang keberapa dalam Al-Quran? Ya, pintar, ke-110 ya di dalam Al-Quran. Kemudian nomor kedua, An-Nasr artinya titik-titik. Nah, apa arti An-Nasr? Ya, pintar ya, artinya adalah pertolongan. Nasrun itu artinya pertolongan. Kemudian nomor tiga, surat An-Nasr terdiri atas berapa? Ya, bagus ya, 3 ayat. Kemudian yang keempat, pertolongan Allah akan apa? Akan datang ya, jadi jangan takut. Nomor lima, Islam akan mendapat apa? Akan mendapat kejayaan. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah mau menyimak. Assalamualaikum.